Ngangkut, ngangkut. Pas, Bu. Iya. Iya. Ali. Iya. Awas. Hatilnya yang lau yang hatil itu om sakit senilai sawah. Oke lah. Dalam mas udah dikitokin aja nih. Goreng. Hei. Tapi pasir pasir enak gitu. Kita meruere ya mbak. Buat bawain di makanan gitu. Plastiknya kayaknya gini ya. Nyamun semua ya. Plastik kiloan. Iya edak. Lu bawel banget tuh sana. Lu perut tuh. Ih gede kayak orang buntil. Ini orang gue lagi mual-mual aja. Lu apa yang belum di syuting? Iya, kalau bujang muda mah mau. Itu senam, itu sama dulu, Mas Rudin tuh. Iya, tenang aja, bismillahirrahmanirrahim. Itu sampai senam dia. Iya. Malu-malu banget, gimana ya? Itu lah, dua-dua aja, dua kaki. Apa yang ini yang dor? Api yang ini yang biruan dikit kali ya? Kalau yang biru sih, ntar kan apa terang? Apa? Apa kok? Iya. Enggak, ini tempatnya di sebelah sana, boleh nggak aku pindahin? Iya, harusnya di sini. Kue, kue. Mas Madi nih. Ayo, 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 ayo. Mas, ya. Iya, ini. Ada pegawai. Woi, saya satu. Kan namanya panen kan, masa setengah sedikit. Panen tur satu. Aduh, berat banget. Wah. Ini mana? Ini menang deh juara satu. Masakannya gitu ya? Domba ikan bakar dulu, Bu. Oh iya, besok-besok acara Nyep KDMD. Kalau iya. Selesai nih berhasil semua, lewati kita bikin acara khusus Nyep KDMD yang bakar. Iya. Oke ya. Selesai rekrutmen. Semoga semua berjalan lancar kita. Amin. Makan di sini lagi, oke? Okay? Amin. Buka satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kali ini adalah pesta panen ikan. Ya, kolam-kolam kita nih yang ada di pertanian perkotaan sudah besar-besar sehingga perlu dipanen. Nah, tujuannya adalah saya mengajak semua di apa namanya PPSU dan teman-teman yang ada yang dari FKDM, PKK itu bergabung. Tujuannya adalah memberi motivasi supaya panen-panen berikutnya bukan hanya ikan yang ada di pertanian perkotaan, tetapi sayur-sayuran, buah-buahan, semua itu nanti semakin menghasilkan menjadi panen lebih besar lagi. Panen ikan saat ini adalah pertama kalinya dan ini sangat bermanfaat untuk menghadapi situasi COVID saat ini. Kita telah menjalani pandemi ini selama 9 bulan dan alhamdulillah hasilnya banyak yang kita bisa lakukan karya-karya seperti menanam pohon, beternak ikan, beternak ayam, dan ada pun juga beberapa tanaman toga dan lain sebagainya. Jadi inilah hasilnya. Ya, kita sekarang ini menikmati dan makan bersama. Ayo lagi. Masa mana belum? Ayo, gua bilang ditinggal tidur dulu. Ini saya lagi menikmati makanan hasil
panen ikan di Taman Pedesaan, Kelurahan Rawabadak Selatan. Enak banget. Semua ASN, PPSU, FKDM, PKK semua membaur makan hasil panen ikan di kolam. Kolam peternakan. Peternakan apa namanya? Peternakan perkotaan. Peternakan perkotaan Kelurahan Rawabadak Selatan, Jakarta Utara. Mantap. Gimana, Pak? Maknyus. Mantap. Ayo, Ndang. Iya. Kalau yang tukang sawah udah nggak panen di lokasi pertanian. Ada ikan, sayuran, cowe dari Drubang ini. Bisa dimanfaatkan semua, alhamdulillah. Ketahanan pangan ini kita rasakan. Rasanya kayak gimana, Pak? Rasanya nggak nanturan udah sehitung, nunggu. Nganjing banget. Iya kan, kalau udah dingin gitu. Gitu. Ini ketua. Kali ini kita lagi makan kameramen juga lapar, guys. Ngantuk. Ngantuk katanya tuh. Ngantuk. Udah mulai ramai, guys. Mau lihat gak? Nanti ya. Sini-sini. Cekidot. Mana nanti? Lepas semua. Lepas semua rancangan? Iya. Menariknya di mana? Ini oh, tangan. Jadi dari sini atau dari kanan atau kiri? Dari kanan. Ya. 1, 2, 3. Kurang bentar ya. Oh, no, 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 no.
ada apa gitu. Woi, saya satu. Kan namanya panen kan, masa masa setengah sedikit. Panen tur satu. Apa-apa yang tak makan juga ya, kacang-kacang. Kalau kurang manis, sudah makan. Hehehe. Makan juga. Karena menang gede banget. Gede banget, sayang. Ini ada yang kurang nih, Bu Lurah. Apa yang kurang? Sambal punggung. Oh. Sambalnya FKDM dulu lomba. Oh, iya iya. Ini menang di juara satu masakannya gitu. Besok besok acaranya FKDM deh. Kalau kalau selesai nih berhasil semua lewatin, kita bikin acara khusus FKDM yang bakar ya. Oke ya. Selesai rekrutmen. Semoga semua berjalan lancar kita. Sampai kesetnya. Kurang enggak? Dari tempe juga tahu.